Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni acik pergi jumpa kawan nak tengok produk Ativa SUV ni. Sport utility vehicle. Yang ni model AV ni yang top spec 2 ton, delima rate. Kalau ekonomi drive ni 12 sen 1 km ni. Harga on the road daripada RM63,641 sampai RM74,444. Ini kalau deposit 10% ni, bulanan antara RM643 hingga RM753 sebulan kalau 9 tahun. Kalau 7 tahun, RM794 hingga RM929. Tayar spare dia full, tayar stand, tayar besar juga ni. Tayar dia 205/17 ni. Boot dia 370 liter, besar pada Myvi. Myvi 277 je. Proton X50 330. Ni besar sikit. Semua model enjin turbo, 1000cc, turbo, 3 silinder, CVT. Tengok luas dalam dia, kepala tengok lepas. Tu kalau duduk 3 orang ni lepas kaki depan pun lepas tu, dah selesa nak mandu, belakang pun masih lepas lagi lutut nampak. Kereta ni dia keyless, push start button ni pakai tekan aje. Ini LCD dia 9 inci, kalau ghost town nampak belakang lah. Cuma acik tak pergi test lah hari ni sebab kereta belum register. Kereta ni memang canggih lah. Dia punya speedometer 7 inci ni boleh adjust design ni. Dia kira digital lah semua. Oh, cantik kan? Gear auto biasalah, CVT ada 4 gear. Yang ni auto cruise punya function lah, control dekat belah kanan. Yang belah kiri steering ni untuk control lagu dan sebagainya. Radio. Tengok boleh ubah kan? Nanti tengok ada lagi satu design dia punya ubah dia punya digital ni. Tengok dia punya lubang aircon pun besar ni, sejuk kot ni. Enjin dah start tapi tak dengar bunyi, enjin dia senyap je. Ni tempat letak air, boleh letak dua bekas air tu. Besar kat lah boleh letak barang. Ini dia punya nak kontrol tingkap dengan side mirror. Ini nak kontrol dia punya macam-macam lah, gadget-gadget anti-skidding lah, ASA, brake assist, apa semualah. Spek dia orang ni tinggi lah. Spek dia dengan ES5 dia bawah sikit je lah pada pada X50. Dia dah adjust, tengok speedometer dia dah jadi lain pula, RPM dia. Kan cantik itu. Ini baloi jugalah kalau nak beli ni. Duduk selesa lah, sport utility, bawa kita rasa tinggi kan. Tu boleh adjust kat situ. Sebab dia pakai speedometer, pakai nombor je lah digital. Dia punya airbag ada 6 ni. Semua ada 6. Kat belakang ni, ni satu. Kat depan, kiri kanan lah. Depan tu, belakang ni ada 4. Yang depan dekat steering dengan dekat penumpang tu. Jadi 6 lah. Yang ni standard je. Ini standard dia. Acik ada letak dia punya price list ni depan sana sikit, kejap lagi tengok lah ada price list. Ni dia punya atas ni, itu dia bagi tahu tu pakai seat belt tak pakai seat belt. Ini abang Zam ni, acik Zam ni, kawan acik lah, dia lah salesman ni. Ini dekat tepi sebelah dengan apa, sebelah dengan Section 13 Shah Alam ni, sebelah dengan Giant, kedai dia Kobudi. Kalau nak tengok detail lah, kena datang tengok lah. Acik rasa kalau ada duit acik nak beli jugalah kereta ni. Model ni dia special, dia ada adaptive auto cruise. Kalau kita duduk dalam jam tu, dia macam Honda City lah. Dia jalan sikit-sikit, kita tak payah tekan minyak. Kira kereta advance jugalah. Standard macam dia punya alat macam Mercedes, macam Toyota yang baru, gitulah. Cik rasa itu je lah. Jumpa lagi lain kali insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.